Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara cek legalitas IMEI HP. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Kementerian Perindustrian, Kemenperin, dan Kementerian Perdagangan, Kemendag, tengah menyiapkan aturan pemblokiran ponsel ilegal. Validasi International Mobile Equipment Identity atau IMEI. Untuk diketahui, IMEI merupakan nomor identitas unik yang dikeluarkan oleh GSM Association untuk setiap slot kartu yang dikeluarkan produsen ponsel. Jika suatu ponsel memiliki slot SIM card ganda, maka akan ada dua nomor IMEI yang dipunyai perangkat tersebut. Semua nomor IMEI akan didaftarkan ke Kemenperin saat sebuah ponsel hendak dijual di Indonesia. Kemenperin telah mengumpulkan semua IMEI dari ponsel yang resmi dalam database. Mereka pun telah mengembangkan sistem identifikasi ponsel ilegal yang diberi nama DIRBS, Device Identification Registration and Blocking System. Saat ini Kemenperin tinggal menunggu data MSISDN Mobile Subscribe Integrated Service Digital Network Number dari operator telekomunikasi untuk mengidentifikasi ponsel ilegal saat konsumen mengaktivasi nomor kartu SIM. Selayaknya IMEI, MSISDN adalah nomor identitas SIM card. Nantinya operator seluler tinggal memasang aplikasi di sistemnya. Ketika sebuah ponsel terhubung ke jaringan, seketika aplikasi akan memindai nomor IMEI perangkat. Sistem akan mengecek keabsahan IMEI tersebut ke sistem DIRBS Kemenperin. Jika nomor IMEI tidak terdaftar, maka koneksi jaringan akan terputus. Aturan mengenai pemblokiran ini sendiri diharapkan berlaku 17 Agustus mendatang 2019. Namun, sembari menunggu masyarakat bisa melakukan pengecekan IMEI ponselnya apakah terdaftar di database Kemenperin atau tidak, maka sebaiknya kita mencoba mengeceknya lebih dahulu. Cara mengeceknya cukup gampang, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu siapkan IMEI ponsel kamu. Sebenarnya IMEI ponsel sudah ada di box di saat pembelian, ataupun kamu bisa mencoba langkah berikut jika boxnya sudah hilang. Kamu bisa menekan kode bintang pagar 06 pagar seperti ini, bintang pagar 06 pagar, maka nomor IMEI ponsel kamu akan terlihat seperti ini. Di sini ada dua nomor IMEI, yaitu IMEI pertama dan IMEI kedua. Ini disebabkan karena ponsel ini memiliki slot SIM ganda, maka akan ada dua nomor IMEI yang dipunyai perangkat ini. Jadi, silahkan catat 15 angka pertama seperti ini. Kamu catat dulu untuk mengeceknya apakah sudah terdaftar di Kemenperin atau tidak. Setelah dicek, setelah kamu mencatat ini, silahkan masuk ke website resmi Kemenperin. Oke, sekarang kita akan masuk ke website resmi Kemenperin. Kemenperin seperti ini untuk mengecek IMEI. Silakan ketik Kemenperin. Sorry, ada trouble. Silahkan masukkan kode IMEI yang tadi telah kamu catat, yaitu 15 angka.